Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, lakukan serah terima dan peresmian sarana program tempat pengolahan sampah reus, redus, dan recycle, akrab Desa Ulin dan Simpang 10 Desa Batang Kulur Tengah untuk pemerintah Kabupaten HSS. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel Teku Davis F. Hamid, mengatakan tujuan TPS 3R ini adalah mengurangi dan melakukan pemilahan sampah sehingga dapat mengurangi beban kerja TPA setelah dari TPS 3R. Acara dirangkai dengan penandatanganan serah terima TPS 3R dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel Teku Davis F. Hamid kepada Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekda Haji Muhammad Nur. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati HSS. Dalam sambutan Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, mengatakan pengelolaan TPS 3R ini adalah yang terpenting, jadi akan dipastikan TPS 3R akan dikelola dengan baik. Dengan adanya fasilitasi dari Balai Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya menjadikan fasilitas pembuangan sampah di Kabupaten HSS kedepannya menjadi lebih baik dan bagi desa diharapkan bisa terkelola dengan baik. Tim HSS TV melaporkan.